Eh, kau ngapain? Kau mau foto gedung itu. Gedung apa kau foto? Siapa? Prostitusi terselubung. Gitu. Kami udah pantau sih, udah curiga, udah sempat lapor lah gitu ya. Ada yang laporan warga gitu. Laporan warga ini kok ada cewek yang pakai ini. Rok mini, rok mini. Ring. Nah, semalam sebelumnya juga saya lewat situ kan, kok ini cewek banyak amat gitu, cantik-cantik, ngapain gitu. Sejak kapan lah itu mulai banyak? Itu kan, ini kan belum lama ya. Yang kosan itu, Pak? Kos-kosan itu belum lama juga ya. Paling sekitar kurang lebih setahun lah. Oh, baru setahun dibangun? Baru dibangun. Pak, kalau... Haji Jamal. Pak, kalau penghuni kosan biasanya lapor nggak sih, Pak, ke RT/RW gitu, Pak, untuk? Nah, ini nih masalah nih, kita kan terkait RW siaga kemarin, saya bilang RT datain semua, pintain ke TV, kakak fotoin setiap kontrakan. Nah, yang ini agak susah. Oh, susah di kontrakan ini. Berarti korban yang nggak bisa kok, itu takutnya namanya pencemaran nama baik lah apa gitu alasan ini. Kami nggak dapat data tuh, sulit gitu kan. Kami mau naik juga agak susah juga karena penjaganya jalan yang pengelola begitu. Ya mungkin alasan itu tadi, privasi tadi. Oh. Jadi akhirnya kami nggak terlalu detail tuh data di situ. Oh. Nah, makanya saya bilang kan ada dua nih, ini juga satu sama ini. Apartemen ini nih, kami warga juga udah selidikin pakai apa, WeChat ya? WeChat ya? Wah, itu ketahuan tuh di situ ternyata katanya. Oh, arahnya ke sini apa ke situ? Oh, gitu. Jadi udah. Kau udah mulai telusuri, iya, ya? Udah mulai curiga juga ya? Udah kita telusuri gitu kan. Nah, arahnya dua ini nih. Apa namanya, udah kasih tahu ke pemiliknya. Apartemen juga saya bilang, bang, ini kalau demo nih, bang, kata saya. Warga udah mulai resah lah. Iya, ada cewek-cewek begitu. Saya bilang, saya demo nih, kata saya. Warga udah pada siap tuh, kata saya. Berarti ya. Ya susah sih. Pak, itu ke depan gimana sih, Pak, nantinya? Ke depan mau gak mau kita harus keras ya. Buat mereka kan kadang-kadang mereka pakai backing-backing gitulah. Iya. Saya bilang, ini sih orang Kodim nih, gini-gini. Jadi RT segen gitu. Kedepan kita nggak ada lagi istilah seperti backing ya. Artinya kita akan data. Karena kalau di data mereka takut kok. Macam-macam gitu, Pak. Takut macam-macam gitu. Iya, pasti kan mereka takut. KTP-nya diminta, kakaknya diminta, dipoto. Pasti mereka takut lah. Takut untuk berbuat sesuatu kan. Biasa RT kalau di kampung gini, RT yang biasa nih dicecer terus tuh kalau ada cowok datang, tanyain gitu. Ngapain lo di sini? Itu biasa kita selalu pantau, tanyain. Tapi kalau di dalam ruangan kayak gitu, susah kita masuknya. Kalau sebelumnya kecamatan atau kelurahan? Belum pernah. Karena ini baru ya. Baru ketahuan sekarang gitu. Baru juga dibangun, terus baru ketahuan juga. Ada begitu nih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!